Oke, assalamualaikum bosku. Jumpa lagi dengan saya Foto Vlog Channel. Nah, oke, di video kali ini saya mau ke Mojokerto atau ke Terminal Mojokerto. Saya start dari Kota Mojosari atau Kecamatan Mojosari. Nah, ini suasana yang ada di Kota Mojosari atau Kecamatan Mojosari. Ini waktu PKM bosku ya, PKM terakhir kita tepatnya tanggal 22. Nah, seperti ini agak macet tadinya. Nah, kondisi jalan ini atau ini jalan utama menuju Kecamatan Pacet. Saya dari arah selatan menuju ke arah utara atau nanti di pertigaan Klenteng Mojosari saya mau belok kanan, soalnya saya mau mungkin lewat jalur utama Mojokerto Pasuruan atau Mojokerto Ngumpol. Ini hari Minggu agak ramai bosku. Kecamatan Mojosari ini biasanya kalau malam agak sepi bosku ya, bikin agak apa ya, nggak seperti kalau di kota-kota lain kalau malam ramai. Kalau di sini pasarnya biasanya siang bosku, kalau malam mesti tinggal kafe-kafe aja, kafe-kafe untuk nongkrong-nongkrong anak muda itu yang rame di sini. Tuh keren banget stiker di truk. Tidak bisa nyalip. Yang di sini jalurnya sempit bosku. Yang buat motor ini biasanya dipakai orang-orang parkir mobil. Jadi agak apa namanya, agak sepi. Padahal udah tahu larangan, ada larangan parkir, tetap aja parkir bosku. Nah, ini pertigaan Mojosari. Kalau yang ke kanan itu ke arah Bangil, Ngempol, ke arah Pasuruan bosku. Nah, di pertigaan depan Klenteng itu kita nanti belok ke kiri. Kalau kita lurus kita bisa ke arah Krian atau ke Kota Krian. Nah, kalau ke Kota Krian itu strategis tempatnya bosku ya, itu jalur Surabaya Madiun utama. Surabaya Madiun, Surabaya Jogja, Surabaya Solo, Surabaya Jakarta itu ada di situ. Lewatnya juga Mojokerto, Kabupaten. Ya, ini juga sini macet. Anak banyak anak pang nongkrong. Nah, ini anak pang lagi nongkrong. Jangan buka kanan, kiri ya. Ini pasar apa ya, juga pasar Mojosari tapi ada namanya, saya lupa namanya. Kalau yang rasa pasar lagi, kalau ini nggak tahu pasar apa, barangkali ada yang tahu komen. Nah, ini jalur utama atau jalur provinsi dari Terminal Mojokerto ke arah Bangil atau ke Pasuruan bosku. Ini arahnya saya ke barat, berarti arah saya ke Mojokerto bosku. Thank you.
jalur ini sudah dipecah-pecah jadi agak sepi kalau lihat sini. Tapi yang kalau yang mobil-mobil besar itu banyak yang lewat jalur selatannya. Mobil kecil biasanya lewat sini. Yang arahnya ke mau ke Mojosari Kota itu. Tapi kalau kamu mau ke Pasuruan biasanya lewat jalur yang satu yang jor-joran. Tapi banyak juga yang lewat sini. Dan kalau lebih sini kan enggak pakai belok-belok. Kalau lewat yang lintang selatan itu apa Ring Road kan namanya buangan mobil-mobil besar itu agak jauh. Nah di depan ini stadion Mojosari bosku. Orang banget kalau hari Minggu ya. Kapan tak ngevlog kesini bosku? Bendera ini ada patung ini Polres Mojokerto bosku ya. Yang ada di Kecamatan Mojosari. Tentu saja di sini. Perempatan ini namanya perempatan Pekukuhan. Kalau belok ke kiri dari saya itu ya tetap saja itu cuma menghindari kota Mojokerto biar nggak macet. Kota Mojosari biar nggak macet.
kita sudah sampai Kecamatan Bangsal. Kecamatan Bangsal itu kita sudah lepas atau lepas dari Kecamatan Bojosari. Yang depan ini pasar tradisional Bangsal. Saya pelan-pelan soalnya ya saya ngevlognya pakai motor bosku ya, jadi ini yang ngevlognya pakai HP. Nah kalau yang di depan ini kantor atau SPN bosku ya, Sekolah Polisi Negara. Nah biasanya kalau yang sekolah di sini, Polisi Negara di sini tuh seluruh Indonesia kalau nggak salah bosku ya. Banyak orang dari luar pulau, mungkin seluruh Jawa Timur atau seluruh Indonesia juga nggak tahu ya, tapi kayaknya seluruh Jawa Timur. Kalian Makobrimob apa tempat pendidikannya ada di Mojokerto juga, ada di Watu Kosek. Watu Kosek itu entah ikut Mojokerto apa ikut Pasuruan. Oke, kita lurus saja, memang jalannya lurus terus. Nah, kondisi jalannya sangat sangat mulus bosku, sangat sangat enak. Juga sangat aman. Thank you.
Ya, oke, okay. Saya ucapkan banyak terima kasih bosku. Sampai di sini dulu video saya. Kapan-kapan kita lanjut lagi masuk ke daerah-daerah Mojokerto lainnya. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah mengunjungi channel saya.